Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mas Jarotnya. Kali ini Mas Jarot mencari makanan. Keliling-keliling mulai tadi tidak nemu-nemu. Mungkin kali ini Mas Jarot akan berburu dan mencari makanan. Oke, kita saksikan apa yang Mas Jarot lakukan. Lanjut terus. Hei, kawan. Nampaknya itu ada apa, petani itu panen apa? Tuh, tengok. Yuk, kita samperin ke sana yuk. Kita ikutin langkah Mas Jarot selanjutnya. Oh iya kawan, nampaknya bapaknya itu panen terong. Coba tengok ini hasilnya. Yuk, kita minta ke bapaknya mungkin dikasih. Kita masak sekarang. Yuk. Ya, oh ternyata dikasih sama bapak petani dan ibu petaninya ini kawan. Dikasih. Yuk kita cari yang besar Mas Jarot. Yuk kita cari yang besar dulu. Ayo sini Mas Arif, Mas kameramen, cari. Yuk. Sini mas, cari mas. Ini. Oh iya pak. Ini banyak sekali buahnya ini kawan. Ini buahnya kecil-kecil katanya bapaknya. Yang besar di sebelah sana tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang besar lagi kawan. Tengok nih. Oh iya iya bu. Ntar lagi bu. Coba itu kawan. Tengok. Iya besar kawan. Ya. Sudah ini cukup ini kawan. Sudah cukup ini. Saya bilang terima kasih dulu sama orangnya. Yuk, boleh ya. Bu, makasih bu. Ya. Ambil empat ini. Oh ya kawan, ini saya akan olah menjadi terong balado. Yuk kita cari tempat untuk memasak. Ikuti keseruannya Mas Jarot kali ini. Langsung laju terus. Oh ya kawan, saya akan masak di sini sambil bikin tungku dulu. Kita langsung membakar terongnya ini nanti di tungku ini. Kita hidupin api dulu, yuk. Ini bumbunya kawan, kami sudah sediakan ini. Tapi terlebih dahulu kita bersihin dulu biar enak cara masaknya nanti. Sama minyaknya ini kawan. Kasih garam dulu kawan. Ini penyedap rasa mecin. Langsung diulek.
kita langsung masukkan sambalnya ini, sambal ladonya kawan. Kita langsung siram dengan bawang daun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terungnya biar meresap nih, campur juga nih kawan. Langsung serbu. Nampaknya sudah matang ini kawan. Langsung kita angkat. Waktunya makan. Bukan makan, tapi mukbang, mukbang. Oh ya kawan, ini terung balado ikan asin sudah matang. Mari kita akan menyantap ikan balado ini dengan terungnya ini. Tapi jangan lupa kawan, berdoa dulu. Selamat menyantap dan selamat menyaksikan. Ini sengaja bawa nasi dari rumah ini kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wanginya harum ini man. Nikmat, nikmat ini man. Kita langsung makan aja kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kepala ikannya ini kriuk-kriuk Irena. Mantap kawan. Mas Jarod, jatah kameramennya mana Mas Jarod? Tidak ada. Hari ini Mas kameramen lihat aja. Ini makanan lezat. Oke, siap Mas Jarod. Bismillahirrahmanirrahim. Segar, segar, sedap. Bumbunya masuk sama terongnya ini kawan. Dicampur dengan ikan asin. Apalagi ditambah dengan petai. Lebih enak ini kawan. Bismillahirrahmanirrahim.
Sedap. Ya kawan, karena ininya sudah habis ini, sambal balado terong, sambal terong ini kawan, ini sangat mantap sekali ini. Tapi jangan lupa kawan, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua kawan-kawan yang menonton Mas Jarod dikasih dikasih tambahan rezeki, panjang umur, amin, amin ya robbal alamin, dan juga dikasih kesehatan. Dan kita saksikan terus Mas Jarodnya di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.